Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video ini dapat direkomendasikan oleh YouTube supaya dapat menjangkau banyak orang, dan juga memberikan komentar yang sopan, mendidik, dan banyak mencerdaskan orang. Dan jangan lupa share video ini di media sosial teman-teman sehingga banyak orang yang mengetahui tentang berita-berita dari channel ini. Ditunggu, masuk aja dulu, lihat kenapa lagi ditunggu ya. Sebentar dulu. Oke, Sobat Waras, kali ini kita akan mendengarkan pernyataan langsung dari seorang pendeta yang mengaku sebagai teman dekat dari pendeta yang kemarin viral ya, pendeta Dance ya, Dance yang katanya habis debat dengan Kainama, lalu dia akhirnya jadi mualaf. Dia mengaku jadi pendeta. Apakah dia benar-benar seorang pendeta, dan bagaimana latar belakang dari Pak Dance ini? Ya, menurut pengakuan temannya Pak Dance ini, katanya memang Pak Dance itu otaknya agak sedikit tidak waras. Ya, katanya gitu ya. Ya, supaya jangan bilang saya ini penyebar fitnah, kita langsung saja dengar pernyataan dari pendeta yang mengaku sebagai temannya Pak Dance yang mualaf itu ya. Saksikan sampai tuntas dan jangan lupa untuk viralkan video ini supaya ya jangan ada lagi orang-orang yang tolol seperti dia itu ya. Oke, saksikan. Ini ada Pak Pendeta Yance Yosef. Shalom. Selamat malam Pak Pendeta Yance. Selamat malam Pak Bombom. Shalom malam Pak Pendeta. Shalom, shalom. Terus bersih. Shalom, shalom. Aku kasih komen tentang Pak Pendeta Yance Momen. Karena beliau itu sahabat saya. Jadi... Ya. Pak Yosef mengatakan bahwa Pak Dance itu adalah sahabat. Sahabat dia katanya ya. Ini jelas ya pernyataan dari Pak Pendeta ini ya. Dekat begitu Pak. Jadi selama dia ada di sekolah Alkitab, dia itu sebetulnya tidak dipakai dia. Rekan-rekan tidak kami apa? Karena dia tidak dipakai coba, dia. Coba ulang sebentar Pak, ulang sabar ya teman-teman, sebentar Pak. Ya, sebentar. Ini mantap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak Bomom. Jadi oke, silakan Pak. Bahwa tahun 88 bersama-sama dengan beliau waktu pendidikan sekolah Alkitab. Jadi itu di Manado Pak. Jadi sekarang ya, saya ada di Papua. Saya pelayanan di Papua sekarang. Di, nah, di mana Pak? Di mana? Jayapura? Di Papua, di Jayapura. Oh Jayapura. Ya. Oh ya. Nah, di mana? Saya di Jayapura di mana? Di Dok 9 kita Pak. Jayapura Utara. Jayapura oh, Utara. Dok 9. Oh ya, Jayapura. Dok 9. Dok 9. Ketika saya dengar nanti Pak Pendeta ambil kita punya nomor ya. Apa umum punya nomor kontak Pak kita ya. Siap. Nanti kalau saya dapat ya, saya ke Jayapura pelayanan nanti saya kontak Bapak ya. Ada saya punya adik di sana juga. Saya punya adik di sana Pendeta juga ya. Ya. Baik. Saya termasuk gregetan melihat Pak Dance ini. Jadi sebetulnya dia sudah tidak pantas lagi dikasih gelar pendeta. Jadi seperti Pak Bomong bilang tadi, pendoti sebetulnya dia. Iya. Iya, betul. Pasal, Pak. Jadi dia sekarang lagi stres, Pak. Lagi stres berat. Karena bertahun-tahun dia menggembala, jemaatnya mungkin cuma 2-3 orang, Pak. Iya. Jadi tidak berkembang. Iya, jadi menurut Pak Joseph ini, bahwa Pak Dance ini, dia lagi stres berat. Memang dia menggembalakan jemaat. Ada beberapa orang yang tidak berkembang pelayanannya ya. Jadi Pak Dance ini memang mengembalakan ya, tetapi jemaatnya cuma 1-2 orang dan tidak berkembang-kembang. Dan saat ini menurut sahabat baik dari Pak Dance ini bahwa beliau ini lagi stres berat katanya, lagi mungkin masalah keuangan dan lain sebagainya ya. Kayaknya saya kaget dia bersyahadat dan saya katakan wah ini orang ini harus kita disiplinkan lah begitu. Jadi waktu sekolah Alkitab dia memang sudah ada gangguan jiwa Pak. Ya. Jadi,
Jadi waktu sekolah Alkitab sudah ada gangguan jiwa, artinya memang tidak waras manusia ini. Jadi pendeta yang mengaku pendeta dan J yang mualaf kemarin itu memang orang yang mengalami gangguan jiwa. ODGJ. Jadi memang tidak normal ya pemikirannya ya. Kita lanjutkan. Sudah ada gangguan jiwa. Betul-betul Pak. Saya bicara. Sudah. Benar. Pak. Makanya dia punya rambut itu gondrong Pak. Gondrong nih biar terus. Baru khotbah itu bercanda terus bikin orang baru bercandanya kan ngawur. Nah, jadi saya bilang Pak Coto boleh jadi pendeta. Iya, baru dia bilang MTH-nya itu MTH dari mana? Jadi ini tidak dapat MTH ini. Itu MTH itu abal-abal itu. Bindo tidak. Kaleng-kaleng. Ya. Seminarnya dia tidak lulus kan? Tidak mungkin dia lulus itu. Tidak mungkin dia lulus. Iya, dia sebetulnya mengembara dia kemari Pak, tidak jelas orangnya. Jadi dia cuma mau cari panggung saja sekarang. Dia mau terlibat dengan Kainama itu. Kainama juga ini di Papua itu orang sudah tidak senang dia Kainama ini. Tapi memang dia diluluskan. Memang dia diluluskan dari pendeta sekolah teologi. Tidak. Di sekolah kita dia tidak lulus. Kalau lulus saya tahu karena saya lama di sekolah itu. Begitu. Oh, dia tidak lulus-lulus. Jadi mau jadi mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi dah. Bohong-bohongan dia. So kalau kita di mana lu bilang pigi jo. So nyanda dipakai gua. Aduh. So aduh terima kasih banyak ya. Mantap yo. So Pak Pomo punya nomor suada toh? Pak Pomo punya nomor suada ambil ya. Aduh Pak Pendeta mantap lah. Ya, oke. Okay. Ambil kita pun aman. Terima kasih Pak. Coba masuk. Sabar dulu terus kesaksian terus. Jadi dia sekolahnya enggak pernah ini. Sekolahnya enggak pernah. Iya, jadi pernah lulus. Tidak lulus, jadi nggak tahu dia mungkin pergi ambil di luar negeri mana itu, luar dan dalam negeri mungkin dia ambil, jadi tidak jelas itu STH-nya, jadi ya sudahlah kalau memang dia mau lompat ke sana kemari, ya sudah serahkan ke setan saja orangnya, iya toh. So babiung, kalau orang bilang di Manado babiung dia, biung no, so biung dia, biung. Oh berarti sudah ketahuan, berarti bukan pendeta dia ya, bukan pendeta ya, tidak pernah lulus ya. Dia kalau di GPSDI, saya tahu organisasi itu, dia bilang GSPDI waktu Ustaz Kainama tanya waktu dia mau disyahadatkan. Jadi tidak dikenal dia sebetulnya di karena ada teman saya pengurus di situ tidak dikenal sebetulnya dan cemong ini di GSPDI. Jadi dia sekarang Pak dia mengembara ke sana kemari. Tidak jelas orangnya. Sudahlah dia diserahkan. Oh jadi karena singa saja itu Pak. Oh iya terima kasih banyak Pak. Pak Dace Pak Bobo punya nomor sudah ada enggak? Habis ini nanti WA Pak Bobo kan boleh. Saya sudah ini saya ambil ini screen dulu ya. Oke. Jadi kita saya screenshot dulu ya. Perlu ini Pak Dance saya perlu ini. Bapak Gembala saya perlu ini. Oke. Perlu ya. Coba screenshot dulu saya screenshot ya. Screenshot ya. Sudah Pak. Sudah saya screenshot. Oke. Nanti Pak Pendeta supaya nanti habis ini hubungi Pak Bombom supaya bisa tahu toh supaya itu otak-otak sakit-sakit itu kita ajar habis dulu. Seperti Yaya Waloni mintau deh ke orang yang jelas kuah. Terus Ustaz Kainama yang dan jelas bilang sekolah juga tadi bohong pada cuma pemain musik. Satu lagi ini datang lagi orang babiongo-biongo ini. Iya. Mintau deh ambil titel pendeta mana? Iya, dia bilang dia itu pimpinan kalau Yaya Waloni kan pimpin rektor di UKI Papua padahal tidak. Itu Pak Ustaz yang tidak. Kami dari sini, kami sudah cari tahu semua dia punya autobiografi begitu, Pak Bombom. Jadi aduh terima kasih ini. Banyak Pak Pendeta. Berarti Pak Pendeta ini teman sekolah ya, teman sekolah sama Pak
siapa lagi diberi nama? Dance. Dance Muma. Ya. Jadi dia itu teman kuliah, teman kuliah. Ya, dia dulu di namanya pernah di ISTO namanya. Ya, MPKO. Ya. ISTO MPKO itu ya. Misi pelayanan kepada Ekumene. Yang dulu ya. Itu di bawah David dan Rid Kauninga, Tokombong. Iya, iya, iya. Iya. Ya. Jadi ya, teman-teman sudah gemes juga di grup teman-teman kita. Sudah ada yang tegur. Saya telepon dia tidak angkat, saya WA dia. Kita mau tegur dia, sudah stop kamu bikin-bikin gerakan tambahan begitu. Ini kan bikin gerakan tambahan nih. Iya. Berarti aduh, terima kasih banyak lagi Pak Pendeta Yosef. Ya, jadi jelas ya, sudah jelas Bapak teman sekolah sama dia dari dulu. Dia orang agak sedikit bingung-bingung ya, agak orang Manado sedikit tidak agak kurang-kurang dah, kurang-kurang ya. Ya, kurang setengah-setengah. Terus DPJ Mahat, Jemaat, DPJ Mahat canda ada, nyanda berkembang. Habis ya. Itu, supusing dia, yo toh, supusing dia, no. Dicari panggung baru sekarang Pak, cari panggung. Karena dia kan butuh makan. Oh itu yang kita bilang. Kalau iya sobat ya, jadi itu saja video yang dapat saya tampilkan. Jadi memang Pak Dance Mumek itu dia jiwanya memang terganggu, tidak waras, lalu memang orang ini tidak stabil, ya tidak stabil. Saya melihat beberapa video dia, ya memang tidak stabil, ya. Tidak stabil dan jelas-jelas orang ini ya pantaslah kenapa dia meninggalkan Kristus, karena memang dia tidak paham, tidak sungguh-sungguh menerima Yesus dalam hidupnya. Inilah ciri-ciri gembala upahan, ya. Gembala upahan itu seperti itu, akan tidak bertahan dalam pelayanan, ya, tidak bertahan dalam penggembalaan. Yang dia mau hanyalah cari panggung, cari duit. Ketika itu tidak dia dapat, ya dia tinggalkan domba-dombanya. Itulah gembala upahan yang Yesus perumpamakan. Ya, jadi ya sudah jelas informasi dari sahabat dia sendiri bahwa Pak Dance ini, Dance Bumek ini bukanlah orang yang waras. Memang ada gangguan jiwa dan pantaslah kenapa dia seperti itu. Ya. Kita doakan ya supaya dia bisa bertobat. Nah, itu sobat ya informasinya, sebarkan secara luas supaya para uklim-uklim yang begitu bangga dengan Pak Dance ini yang telah menjadi mualaf, ya supaya tahu diri dan malu, ya bahwa Pak Dance itu hanya mau cari panggung, hanya mau cari sesuap nasi, ya. Jadi ya kalau mereka mau terima ya silakan, itu hak mereka, urusan mereka, ya. Tetapi orang Kristen tidak perlu terpengaruh dengan dia, tidak perlu terpengaruh, ya, karena memang latar belakang dia memang tidak beres. Jangan pernah Anda meninggalkan Yesus supaya Anda tidak binasa. Oke, salam waras dan bye-bye. Dan bagi kamu umat Muslim, dengar baik-baik apa yang saya katakan ini. Sebelum terlambat, ingat Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanyalah sungguh-sungguh siapa Yesus Kristus itu dan kenapa dia satu-satunya jalan menuju Allah yang Esa. Kenapa dia mati di kayu salib untuk menebus umat manusia? Tanya sungguh-sungguh. Dan saya percaya dengan pekerjaan Allah Roh Kudus, kamu pun akan bertemu dengan Yesus Kristus. Sampai di sini video saya. Kiranya kita diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.